sebab dia menjaga hak suaminya. Sebab selama ini walaupun dia mencuaikan hak Allah, dia tidak mentaati Allah, tetapi dia masih sama dia mentaati dan jaga hak suaminya. Akhirnya dia diampunkan Allah, akhirnya dia dipimpin oleh Allah kembali ke pangkal jalan walaupun dengan jalan yang sakit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cerita ni menarik juga ni. Kisahnya ada seorang wanita yang sangat taat pada suami dia. Kisah zaman sekarang ni, bukan zaman dahulu kala. Dia sangat taat suami dia, dia sangat menyantuni suami dia. Dia uruskan suami tu daripada A sampai Z. Daripada keluar bilik mandi, pakaikan, siap semua. Macam budak-budak lah. Tak adalah macam tu, dahsyat sangat kita kan. Maksudnya sampai dia dikenali oleh kawan-kawan dia sampai heboh. Maksudnya orang tahu dia sangat jaga suami dia, terbaik dia jaga suami dia. Sampai peringkat semualah makan minum dia masak, dia pun jaga diri dia, dia juga wanita yang cantik. Kemudian nak ceritanya, ketaatan dia ni termasuk dalam bab meminta izin untuk keluar daripada rumah. Nak keluar daripada rumah mesti minta izin, nak pergi mana-mana mesti minta izin, macam kita lah juga kan, insyaAllah. Tapi lebih baik dia tu, contoh dia kata macam ni, bang saya nak pergi rumah Siti ya. Boleh, dia pun pergi rumah Siti. Tiba-tiba tepi rumah Siti ada nama Bedah, contohlah ya. Bedah pun ajak, jomlah singgah kejap kat rumah, ada laksa Penang ni, contohlah. Kebetulan kita suka laksa Penang, agak-agak pergi tak rumah Bedah? Laju. Tadi minta izin. Kita kan minta izin pergi rumah Siti. Kita tak minta izin pergi rumah Bedah. Ada orang kata dia call dulu. Call dulu ya. Tiba-tiba call tapi suami tak angkat. Mesej suami tak baca. Agak-agak macam mana ni? Bedah kata, alah sekejap je singgahlah ni. Tengah panas-panas ni, mainlah. Tergoda ni, agak-agak pergi tak ni? Allahu Akbar. Saya ingat dah berubah sikit. Pergi juga. Yelah kan. Tapi nak cerita, isteri ni, wanita ni, dia tak pergi. Dia tak pergi. Dia punya taat kepada suami. Kalau dia minta situ, situlah. Kita ni kalau ada on the way, tiba-tiba nak singgah beli barang kejap, kita singgah. Lepas tu baru terfikir kan. Ada orang tanya saya, Ustazah, saya kan pergi kerja memang minta izin suami, tapi waktu rehat saya pergi shopping komplek, perlu minta izin juga ke? Perlu minta tak? Tak payah. Orang lelaki kena minta izin tak? Okey, saya tanya soalan. Pergi shopping komplek ni, hore-hore makan dengan kawan-kawan, tiba-tiba tercekik. Tercekik lah masa tu. Orang pun bawa ambulan pergi hospital. Ataupun turun eskelator. Dah barang banyak ni kan. Turun eskelator, tergolek jatuh eskelator. Nauzubillah, contoh saja. Sampai ke hospital, hospital panggil siapa? Telefon suami. Tak ada dia telefon kawan-kawan yang duk ajak kita tu. Tak ada dia telefon mak ayah dah tua bangka. Dia telefon suami. Kita berada di mana-mana di bawah tanggungjawab suami. Suami kan pelik, macam mana kata pergi kerja, kenapa awak duduk kat eskelator pula? Masya Allah, subhanallah. Wanita yang baik, kita minta izin dengan suami untuk pergi kerja. Suami reda kita pergi kerja. Bila ada urusan lain, kita nak pergi ke tempat lain yang tak berkaitan dengan kerja. Waktu Jumaat tu kan waktu yang panjang, perempuan suka pergi shopping. Bagitahulah awal-awal waktu pagi tu, bang nanti tengah hari mungkin saya pergi shopping boleh ya? Boleh, okeylah. Suami tahu. Sebab apa? Di mana pun kita berada, kita masih di bawah tanggungjawab seorang suami. Walaupun suami kata ikut awak lah, tak minta izin pun tak apa. Kita pun dia buat, dia bagi secara meluas macam tu. Dia bagi secara umum, kita pun seronok. Tapi sebagai isteri yang baik, isteri yang soleha, tetap kena maklum. Sebab apa? Lagi bimbang bawa balik barang. Takkan nak sorok? Ramai isteri dah pergi beli, lepas tu dia belah, lepas tu dia masuk balik rumah, alamak tak cakap, masa tu baru minta izin, bang saya nak minta izin dia nak pergi membeli belah, padahal barang dah siap bayar. Tapi dia fikir nanti dia balik, nanti suami dia tahu dia pergi membeli belah tu.
Ha, subhanallah. Memanglah duit kita dan sebagainya, tetapi semua itu kalau kita tak maklum pada suami, akan ada terkesot hatinya. Ha, macam itulah. Jadi subhanallah, wanita ini akhirnya diuji oleh Allah suatu hari. Cerita wanita tu tadi tu, yang sangat taat suami, yang sangat jaga suami, tapi dia seorang wanita yang sangat seksi, tak taat pada perintah Allah, pakai yang mendedahkan aurat, dia free hair, dia suka pergi ke tempat-tempat maksiat. Maksudnya bukan wanita yang baiklah dari sudut agamanya, tetapi wanita yang sangat taat pada suaminya. Kalau ayat mulut kita mulut yang tak baik, bukan mulut kita lah, mulut orang lain yang tak baik tu kan, buat apa taat suami kalau tak taat Allah? Ha, ayat kita lah kan. Ha, taat suami tapi maksiat pada Allah. Ha, itu mah jadi hamba suami. Itu mulut tak baik berkata-kata ya. Kita tak cakap macam tu kan? Masya-Allah. Tak. Okey. Satu hari dia telefon suami dia. Suami dia mungkin nak off tapi suami dia ter on. Jadi ketika itu dia terdengar suara suami dia dalam kereta dan terdengar juga suara perempuan lain. Lepas tu terdengar suara kanak-kanak memanggil ayah-ayah macam tu lah. Masa tu lah baru bocor rahsia bahawasanya suami dia selama ni dah nikah lain. Siap dah ada anak. Bayangkan betapa kecewanya hidup dia sebab selama ni dia sangat jaga suami dia. A to Z, sangat jaga. Masa tu hancur lebur lah hati dia, dia pun bawa diri macam tu lah. Dia bawa diri sekian-sekian, tetapi Allah tetap sayangkan dia, dia tidak bawa diri ke arah yang tidak baik, tidak. Masya Allah, dipendekkan cerita, dia berubah 360 darjah, sampai dia memakai pakaian menutup aurat dengan sempurna, sampai dia siap pakai niqab. Kemudian dia menjadi isteri yang sangat baik, barulah dia faham hakikatnya hidup adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ini dia menjadi hamba kepada suami. Tetapi yang saya nak sampaikan ialah para wanita sekalian, kenapa akhirnya wanita ini balik ke pangkal jalan? Dia menjadi wanita yang sangat baik, jadi wanita yang sangat solehah dengan pakaiannya, dengan akhlaknya. Kemudian dia sangat mencintai majlis ilmu, kemudian dia sangat mencintai Al-Quran dan sebagainya. Asbab dia menjaga hak suaminya, asbab selama ini walaupun dia mencuaikan hak Allah, dia tidak mentaati Allah, tetapi dia masih sama, dia mentaati dan jaga hak suaminya. Akhirnya dia diampunkan Allah, akhirnya dia dipimpin oleh Allah kembali ke pangkal jalan, walaupun dengan jalan yang sakit, tetapi dia tidak terus jauh daripada Allah. Walaupun jalan untuk menuju Allah itu sakit, tetapi kita harus redha. Kadang-kadang memang itu caranya Allah nak didik kita supaya makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah.